jalan-jalanku baru rang. Cakep. Jangan lupa ajak Serana Gomez. Cakep. Siang bolong genki kelaparan. Yeah. Enaknya makan yang pedas-pedas. Yang namanya warga plus 62, kalau makan gak ada sambal, berasa ada yang kurang hidupnya guys. Termasuk Genki nih, biarpun dia warga plus 62 jadi-jadian. Oke guys, kelamaan di rumah aja, skill masak Genki makin jago nih. Salah satunya bikin sambal. Jadi kali ini Genki mau bikin 3 sambal sekaligus. Oke, sekarang kita cuci bahan-bahan dulu ya. Oke, yuk. Gak cuma tangan guys, bahan makanan juga harus dicuci dengan air bersih yang mengalir. Menu pertama, bikin sambal matah. Ini dia uniknya sambal matah. Gak pakai acara diulek, cukup diiris-iris aja bahan-bahannya. Nah, sebelum makin variatif jenisnya, sambal ternyata udah jadi menu pelengkap makanan sejak masa kolonial Belanda. Bahkan, kalian tahu nggak sih kalau sambal juga masuk dalam serat centini tahun 1814 silam? Total ada 46 jenis sambal nih yang disebutkan dalam serat centini. Bukan main deh! Guys, yang paling penting saat bikin sambal adalah bahan-bahannya harus fresh semua. Karena bahan-bahan yang fresh akan mempengaruhi rasa sambal. Gitu. Oke, guys. Beres bikin sambal matah, lanjut bikin sambal kedua, sambal terasi. Tahu nggak sih, guys? Kalau terasi yang terbuat dari udang atau ikan ini berfungsi sebagai menyedap makanan alami. Makanya, makanan yang pakai terasi akan memiliki rasa dan aroma yang unik. Serius? Asin! Asin amis. Biar rasanya pedas nggak pakai nego, cabai ternyata punya banyak nutrisi loh guys. Ada antioksidan, serta vitamin A dan C yang berfaedah banget untuk kekebalan tubuh. Beda kayak sambal matah tadi. Untuk bikin sambal terasi ini, wajib diulek ya guys. Just info aja nih guys, sambal yang diulek bakal punya aroma dan rasa yang tasty abis. Karena proses mengulek bisa membuat minyak alami pada bahan dan bumbu jadi makin keluar. Last but not least, bikin sambal khas Sumatera Barat. Apalagi kalau bukan sambal ijo. Sebelum diulek, seluruh bahan udah direbus dulu ya guys. Next, tinggal diulek deh di atas cobek. Nah, uniknya dari sambal ijo adalah sambalnya diulek kasar guys. Lumayan kan, gak capek-capek amat nguleknya. Oke everybody, sambal ijo buatan Genki udah ready. Menu makan siang Genki kali ini judulnya 100% kearifan lokal guys. Ada sambal, lauk serba digoreng, dan gak lupa lalapan. Genki lucu. Oke. Yuk, makan yuk. Oke, pertama sambal matah. Yap, karena dibuat dari bahan-bahan mentah, gak heran kalau sambal matah gak bisa tahan lama. Wajib langsung disantap setelah disajikan. Terima kasih. Enak banget. Ini sukses banget. Pedas juga cocok. Ini ada manggi, daun jeruk. Itu paling penting dah. Saya paling suka manggi daun jeruk.
Kalau ini mungkin sambal aja mau udah enak ya. Mau sambal aja deh. Hola. Mantai. Mantap badai. Tunggu, sambal mata wa terap das. Yoshi. Berikutnya. Sambal hijau. Ini sambal terasi. By the way, tahu nggak sih kalau makan menu serba pedas kayak gini berkhasiat banget buat meningkatkan hormon endorfin dan serotonin. Kedua hormon inilah yang ampuh menghilangkan cemas dan bahkan stres. Saya suka sambal ini. Ini agak manis. Jadi manis pedas. Manis dan pedas dah. Kayak kamu. Manis pedas. Makasih. Umak. Ini orang Jepang juga pasti bisa makan. Karena enggak terlalu pedas. Dia ada rasa tomat kan, tomat. Jadi pedasnya jadi mild, mild. Jadi orang Jepang juga pasti suka. Terakhir, sikat sambal ijonya. Aku pikir ini udah pedas, udah paling pedas. Tapi ini juga enggak terlalu pedas. Oke guys, antara doyan sama lapar, pokoknya ketiga sambal buatan Gengki ini lulus semua ya di lidah Gengki. Ayo, jangan mau kalah dong sama Gengki. Gengki aja bisa masak sambal, masa kalian enggak sih? Kita tahu nggak sih guys? Kalau pedas itu ternyata bukan jenis rasa loh. Pedas itu sensasi dari senyawa kimia bernama capsaicin yang berasal dari cabai. Oke, jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu makin banyak ilmu. Dadah!